Tuan-tuan, kita ni hamba tau. Bukan semua benda yang kita doa kita dapat. Allah didik dan tarbiah kita untuk terima bahawa tak semua benda dapat. Walaupun Allah minta, kita minta. Allah minta kita berdoa, minta pada dia, tapi tak semua benda yang kita dapat. Sekolah kita berikan tarbiah anak-anak kita, anak-anak murid kita berikan tarbiah. Ingat, sekarang waktu yang sangat sukar. Kalau dulu mungkin kamu bawa RM2, RM3, RM4, RM5 sekolah, sekarang mungkin dah kurang sebab siapa lalui benda tu. Okey, itu maknanya ayah kamu setengah struggle, tengah berempat pulas untuk cari rezeki, untuk cari duit. Jadi, gunakanlah duit tu kan pada tahap yang betul, pada tempat yang betul, bukan untuk bermewah lagi. Ini anak-anak baru sekolah rendah dah pakai iPhone. Anak-anak sekolah rendah dah pakai handphone mewah. Ketika kita mewah, bolehlah. Ketika kita dah jatuh, anak selalu tak hilang, hilang semua nikmat tu, hilang kebendaan semua. Ini penting. Walaupun kamu mampu, tapi tidak sepatutnya kita bermewah-mewahkan anak-anak kita. Ini perkara yang kita kurang ambil berat. Kamu tak boleh jamin bahawa kamu akan hidup senang setiap masa ni. Kamu boleh jatuh pada bila-bila masa. Dan dunia perniagaan kita boleh jatuh pada bila-bila masa. Kita boleh sakit pada bila-bila masa. Kita mungkin kerja kuat, struggle, pendapatan kita banyak. Itu ketika anda sihat, ketika saya sihat, ketika kita sihat. Bagaimana kalau kita tengah sakit? Bagaimana kalau kita kena stroke? Kena serangan jantung, menyebabkan kita baring di atas katil berhari-hari, berminggu, mungkin berbulan, malah ada yang bertahun. Bagaimana keuangan kita? Bagaimana pendapatan kita? Bagaimana perniagaan kita? Ini perkara-perkara yang serius. Kamu jangan pandang diri kamu hari ini. Jangan mewahkan anak kamu. Apa dia nak dapat? Ajar proses penolakan pada anak supaya dia faham hidup dunia ini kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang dia berdiri, kadang-kadang dia tersungkur. Jangan ajar anak kita walaupun kamu mewah, walaupun kamu hidup kaya, walaupun rumah kamu 3-4 tingkat, walaupun pendapatan kamu juta-juta dalam akaun, semua benda boleh terjadi pada bila-bila masa. Jangan didik dan tarbiah anak-anak apa saja diminta, walaupun kamu mampu penuhi permintaan mereka, jangan tunaikan. Ini tips tau, ini benda besar. Kerana belum tentu kamu mampu penuhi permintaan mereka di saat kamu jatuh, di saat kamu tak ada apa-apa, di saat kamu susah, di saat kamu mungkin dalam keadaan stres. Ekonomis kan teruk. Kan contohnya kamu supplier kepada satu organisasi besar. Tapi kalau organisasi itu jatuh, kamu akan jatuh sama kan? Nampak tak? Jadi sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita ambil berat di semua ini. Kadang-kadang berapa ramai mak apa yang stres tengok anak-anak yang perangai. Ada parent jumpa saya kan, dia kata dia dah jatuh, perniagaan dia jatuh lah, perniagaan dia merosot, sedangkan dia orang kaya tau. Ini kisah-kisah yang saya nak kongsi pada anda, kisah benar. Ini berlaku beberapa tahun yang lepas, sampai sekarang dia belum bangkit lagi lah. Bangkit tapi tak seperti ketika dia berada di tahap yang dia betul-betul berjaya, jutawan, juta-juta akaun dalam duit. Dalam akaun ada banyak juta-juta ringgit bila jatuh habis tuan-tuan. Tapi anak-anak tak terima. Anak-anak masih anggap bapak dan mak dia kaya. Anak-anak masih beranggapan bahawa mereka hidup mewah. Nak makan grocery mewah. Kesilapan mak bapak tu, dia tak mampu nak cerita pada anak dia yang dia jatuh. Kesilapan anak-anak tak belajar, ada mata, ada otak tak pakai. Otak letak kat lutut agaknya. Dia tak nampak ke mak dia dah tukar kereta? Dia tak nampak ke mak dia kadang-kadang duduk termenung? Dia tak nampak ke mak dia tak makan, anak-anak makan kat kedai makan? Tak nampak semua tu. Takkan tak ada otak. Belajar form 5 saya satu. Belajar pandai tapi otak tak makan. Kita anak-anak kena faham, kena ambil tahu. Mak bapak pula kena berani untuk berkongsi cerita sebenar. Ajar anak untuk terima kenyataan hidup, bukan berpura-pura. Banyak macam tu. Saya tak sampai hati lah Pak Riz untuk cerita tentang saya jatuh. Tak apalah, saya pakai lalu simpanan ni untuk kuatkan. Sebab dulu masa saya kecil-kecil saya dah susah. Saya tak nak anak saya susah. Betul, kamu tak nak anak susah, tapi kamu tengah susah. Ajar anak susah. Sebab dulu mak bapak kamu ajar kamu susah. Hari ini kamu kaya kan sebelum kamu jatuh? Kamu pernah jadi jutawan kan sebelum kamu jatuh? Jadi mak bapak kamu mendidik anak betul. Anda yang tak betul didik anak. Nampak tak? Kita duduk kat longkang, kita kata anak kita ini sekarang berada kat lembah emas. Tak betul lah tu. Anak yang bodoh tak nak fikir. Tengok mak bapak tengah susah, tak nak terima kenyataan. Jadi anak kekal sombong, anak kekal belagak, sedangkan mak bapak tengah susah tu. Nampak tak? Ini tak betul. Didikan yang tak betul.
Subhanallah. So dia didik anak untuk menerima supaya dia belajar untuk penolakan tu.